Welcome back to my channel. Ketemu lagi dengan saya Teguh. Saya copot dulu ya biar suara saya jelas, tapi saya dengan kameramen dibantu sama Pomila. Ini jaga jarak kok. Jadi ini saya copot dulu biar suara saya jelas. Nah, di masa pandemi Covid seperti ini, ya kita tetap aktivitas kemana-mana kan harus pakai masker kan. Bentar kalau ada razia kenal enggak ya? Enggak, bentar lah ya, bentar aja. Nah, kita juga sama-sama berdoa semoga pandemi Covid ini segera berlalu. Mungkin bagi kalian yang baru pertama kali berkunjung ke channel saya ini akan lebih banyak bikin konten mengenai tips-tips seputar berkendara atau pemakaian fitur-fitur kendaraan atau review produk seputar itulah pokoknya. Kalau belum subscribe, jangan lupa subscribe ya, bunyiin loncengnya, jadi kalau saya upload video baru nanti kalian akan dapat notifikasi. Nah, video kali ini di belakang saya ini ada mobil RAS. Saya mau bikin tutorial bagaimana cara memakai seatbelt yang baik dan benar. Mungkin bagi sebagian mahasiswa itu sepele, gitu doang, masa nggak tahu, kan jangan salah. Adik saya aja tuh nggak ngerti loh pakai seatbelt. Masa pakai seatbelt bingung di leher. Itu kita nggak boleh ngeledekin, jadi memang benar-benar nggak ngerti. Jadi saya ingin bikin konten yang bermanfaat gitu ya. Yuk langsung saja kita ke mobilnya deh ya. Kita masuk dulu ke mobilnya. Nah, ini kita untuk pasang seatbelt kita harus atur, ya ini beberapa ya, kita atur dulu setirnya nih, apakah ini sudah pas atau ketinggian, ya kan, kita atur jadi benar-benar nyaman. Tapi usahain adalah kita pasang seatbelt itu dalam kondisi belum jalan atau kita berhenti dulu gitu kan. Nah, pasang juga kita, jarak kita tuh nggak terlalu deket nih, ini juga bahaya nih, ya kan, terlalu deket banget. Jadi kalau amit-amit kalau ada accident, ada airbag nih, wah langsung kena banget ke muka. Jadi pasang sesuai kenyamanan. Ini saya rasa cukup, ya kan. Terus diatur juga ketinggiannya ini. Nah, ini kalau dia nggak boleh juga terlalu diatur terlalu rendah gitu ya. Jadi kalau terlalu rendah nanti juga susah. Jadi ini yang pas aja, ini juga bisa diatur. Kan nggak mungkin juga begini nyetir kan. Nah, ini dipasin juga. Lalu seat belt-nya itu yang benar tuh begini. Nah, ini posisi di bawah, di sini, ini di bawah pinggang ya. Lalu yang di sini tinggal ceklokin sampai bunyi klik. Ini sudah kencang. Nah, ini di sini, di bahu. Pas. Ini yang baik dan benar. Jadi kalau misalnya terjadi accident, ya kan, ini nahan ini apa namanya, bahu. Yang di sini nahan pinggang gitu. Kalau buat ibu hamil bagaimana? Itu tanya dokter ya. Nanti saya takut salah jelasin gitu. Kalau di sini kan. Kalau anak-anak bagaimana? Anak-anak itu memang di beberapa mobil kayak Innova atau Fortuner itu airbag kan bisa dimatiin. Dia anak-anak sebaiknya pakai itu baby car seat dan sebaiknya juga dia di belakang saja. Kalau di depan bahaya kan, nanti kalau ada airbag itu kan mental. Itu kencang banget. Nah, rata-rata seat belt ini sudah pakai sistem pretensioner dan force limiter. Nah, pretensioner itu dia bekerja bersamaan dengan airbag, jadi dia itu sistemnya menarik, ya kan? Menarik. Lalu nggak lama itu beberapa detik kemudian dia akan mengendurkan lagi. Gitu. Koreksi jika saya salah ya, tapi setahu saya seperti itu sih kerjanya pretensioner dan force limiter. Jadi kalau misalkan bayangin kalau kita nggak pakai seat belt, misalnya nih ada accident. Kita kan otomatis ke depan, ini ada airbag, itu kalau terjadi accident tuh dia keras banget, jadi itu sangat bahaya. Makanya diwajibin kita harus pakai seat belt. Ini pasin sampai bunyi klik, gitu. Nah, ada lagi tuh beberapa teman ya, teman saya tuh, dia tuh nggak mau seat belt-nya pakai kayak gini. Jadi di sini untuk demi menghindari apa ya bunyi-bunyi, dia begini, ya kan? Lalu dia pada saat duduk, dia cuma tinggal cantolin gini doang. Wah, itu salah banget. Kenapa? Kalau misalnya terjadi accident, yang bagian di sini memang terlindungi, tapi bawahnya ini misalnya terjadi benturan, ini ngeceng, tapi ini bisa terlempar gitu loh. Gitu. Bahaya banget. Jadi ya, ini nggak benar. Apalagi nih, masangnya benar ini di bahu. Apalagi kalau ini di bahu, jangan juga di sini ya. Nah, ini juga nggak boleh. Nggak boleh kayak gini. Oh, nggak boleh. Apalagi pak. Jadi yang benar begini. Ini salah nih, salah. Salah, nggak benar.
Ini benar ya. Jadi teman-teman, bapak ibu semua, tetap berkendara, kita bukan pakai seat belt ini bukan karena takut sama polisi, tapi kita jaga keselamatan. Nah, bagi penumpang yang di belakang gimana? Nah, sering banget kan penumpang belakang juga itu nggak pakai kan? Itu bukan membahayakan diri dia sendiri doang, tapi bisa membahayakan orang yang di depannya. Misalkan dia nggak pakai seat belt kan? Terjadi benturan. Dia terlempar kenceng, itu bisa melempar ke depan, bisa melukai orang yang di depannya. Jadi tetap harus pakai. Nah, ini memang didesain kan buat orang dewasa. Kalau anak-anak harus pakai baby car seat gitu ya. Dan di belakang nih sudah ada. Saya kasih lihat ya sebentar. Buat anak-anak itu baby car seat-nya tuh bisa dipasang di sini. Yang ada di sini. Dan untuk penumpang tengah juga dia ada dari atas. Dan untuk beberapa mobil itu untuk apa namanya di sini seat belt-nya itu bisa diatur ketinggiannya. Cuman kalau yang untuk mobil ras ini dia tidak ada. Untuk beberapa mobil itu bisa diatur ketinggiannya. Takutnya orangnya misalkan agak pendek, kalau orangnya agak pendek misalkan jatuhnya kan ini kena ke leher, kan bahaya banget. Itu bisa diatur. Kalau ini sih enggak, itu cukup lah. Gitu. Oke. Terima kasih. Apalagi ya videonya. Nanti kalau kalian ada pertanyaan, boleh komen di bawah aja. Nah, semoga konten ini bermanfaat. Kalau belum subscribe, jangan lupa subscribe ya guys. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.